kini kami berada di lokasi bencana angin puting beliung yang terjadi pada hari Rabu sore hari, dan saat ini terlihat para petugas masih terus melakukan perbaikan. Ada yang melakukan perbaikan kabel-kabel, baik itu kabel listrik ataupun kabel optik dan pohon-pohon juga. Dan di sisi lain, warga juga sedang memperbaiki warung-warung ataupun tempat usaha yang mereka biasa sehari-hari mencari nafkah. Dan terlihat warga sedang memperbaiki bangunan warung ataupun bangunan yang merupakan menjadi tempat mata pencaharian mereka sehari-hari. Dan menurut keterangan seorang pedagang, ini kebanyakan warung yang sekarang memperbaiki masing-masing. Mohon maaf, maksud kami memperbaiki masing-masing, lantaran memang belum ada bantuan dari pihak pemerintah. Dan memang karena menurut informasi terkendala karena bangunan ini berada di lahan milik PU. Ya, sekali lagi kami informasikan, ini kami berada di Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, yang mana ini lokasi merupakan lokasi yang menjadi ataupun yang terdampak oleh angin puting beliung. Dan saat ini kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Perlu kami informasikan, di sini terdapat beberapa warung ataupun kios, puluhan kios mungkin tersapu angin puting beliung. Dan kini para pemilik sedang berusaha memperbaiki, ada yang memperbaiki dengan membeli material yang baru, ada yang menggunakan yang bekas karena tak ada uang, bahkan ada yang memaksakan untuk kredit ke material-material yang ada ataupun toko bangunan yang ada di daerah ini. Mereka terpaksa melakukan hal itu karena memang kini kondisinya mereka tak memiliki uang, namun mereka juga di sisi lain membutuhkan warung-warung mereka karena mereka ataupun warung-warung ini merupakan tempat usaha untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Ya, cukup sekian kami informasikan dari Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, yang mana ini merupakan lokasi yang terdampak oleh angin puting beliung di hari Rabu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.